Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman bangsa pengarit, gimana kabarnya? Dan kembali lagi di Lutfi Aka Video. Dan di kesempatan pagi hari ini teman-teman, saya sudah berada di Pasar Hewan PON Ambarawa, Kabupaten Semarang. Di pagi hari ini, hari Rabu PON tanggal 7 April 2021, dan kita pantau lagi kondisi Pasar Hewan Ambarawa, Kabupaten Semarang ini. Ini kita coba bergeser di bagian sebelah sini teman-teman. Ada Bang Junet yang pada kesempatan pagi hari ini baru saja tiba, kemudian bawa 2 ekor sapi jumbo siap potong teman-teman. Bobot 600 lebih menurut saya. Sekitar 666 mungkin yang ini mau diturunkan. Nanti kita lihat juga bobot realnya berapa. Kita lihat bobot realnya berapa. Ternyata bobot sapinya sekitar 660 kilo teman-teman. Kemudian yang ini, yang satunya lagi. Bobotnya 61. Lebih besaran yang ini memang. Mantap semua ini 2 ekor sapi milik Bang Junet. Belum sudah bayaran teman-teman. Memang kalau dibesarkan lagi kayaknya sudah tidak prospek. Ini sapi siap potong karena dilihat dari bagian kaki yang belakang, terutama di atas teraca, dia sudah njalmo atau dengklek. Lagi proses tawar menawar. Mantap teman-teman. Bobot 61 dan 66. Yes, jos. Angkut buatan kan. Oke, mantap ini. Mantap pasti ya. Harga mulai panas kali. Panas nggak harus panas. Mantap ini. Puasa ini panas. Jod. Mantap yang mana Mas Repan kalau jenengan? Kalau saya ini Mas. Yang ini Jeh. Kalau sama ini. Jos ini. Kan kulitnya kandel mungkin harusnya dijumbutan lagi. Nanti karena kakinya Mas Jalmo. Kan jengklek Jalmo. Dengarkan ini. Thank you.
Berarti lebih laku yang sebelah sini, Jay. Tinggi aja laku. Jadi untuk sapi milik Bang Junet akhirnya sudah laku semua, teman-teman. Yang dua ekor tadi, kemudian yang sebelah sini laku harga 33.500, kemudian yang satunya lagi laku harga 34. Mantap ini.